Yo, mulai, mulai. Aba-aba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya, selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, coba Kak Isti dites semangatnya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Nah, selamat datang di kegiatan Science for Kids spesial Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita semua nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat menuntut ilmu sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di room online Zoom. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita, guru beserta para keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Oke, perkenalkan di sini bersama Kak Nida, Kak Isti. Nah, di sini kita punya teman-teman. Oke. Kalau Kak Nida sebut Science for Kids spesial Ramadan, jawabnya fantastik. Oke. Kita coba bersama-sama dengan Master Tino. Oke. Oke, silakan, Pak. Oke, 1 2 3 Science for Kids. Fantastik. Nah, kita langsung aja ke acara. Adik-adik sudah disiapkan alat dan bahannya, dan tadi pagi juga sudah listing ya sama Bu Guru ya. Mudah-mudahan lengkap semuanya ya, kan udah dapat kabar. Nah, kita akan bereksperimen bersama Master Tino. Oke. Kita harus panggil dulu Master Tino dengan semangat, oke? Oke, silakan memanggil bersama Kak Isti. Kita panggil semua sama-sama ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Master Tino. Lagi. Mana nggak ada kedengeran? Jadi patuh. Nggak kedengeran. Satu, dua, tiga. Master Tino. Master Tino. Master Tino. Master Tino. Terdengar sekarang suaranya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Tadi apa? Apa kalian bilang apa kabar? Jawabnya? Jawabnya apa tadi? Kalau dibilangin apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar, luar biasa. Itu dia. Oke. Alhamdulillah ya, Pak, sore ini kita ingin melaksanakan eksperimen sains. Suka enggak nih di waktu menunggu berbuka? Suka enggak nih adik-adik? Suka. Alhamdulillah. Ini waktu yang sangat baik sekali ya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan apa sih ya? Bulan kita berpuasa. Nah, kita berpuasa tapi sambil bermain sains. Tentu kita sukai deh ya. Insya Allah, Alhamdulillah, Rumah Sains Indonesia. Kenal nggak nih Rumah Sains Indonesia? Bikin acara Science for Kids selama 8 hari berturut-turut ya. Dengan tema yang beda-beda. Nah, alhamdulillah pada hari ini SDIT Nahwan Nur ya yang kebagian ini untuk mencicipi eksperimen secara langsung. Alhamdulillah. Udah punya kan ya?
Bahan-bahannya semua? Sudah. Alhamdulillah sudah punya. Nah, kita mau bereksperimen apa ya kakak-kakak ya? Oh, apa ya hari ini kita bereksperimen tentang apa Ramadan keajaiban puasa dan proses reaksi kimia di dalam tubuh. Oke, kita lihat kan kalau orang berpuasa ngapain sih ya orang berpuasa? Menahan nafsu apa? Lapar dan haus. Tidak makan dan tidak minum di siang hari. Kenapa ya kita berpuasa ya? Siapa sih yang memerintahkan kita berpuasa? Allah, betul Allah. Ayatnya pasti hafal semua ya. Udah sering dengar di ceramah-ceramah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya untuk apa sih orang berpuasa ya kakak-kakak ya? Supaya sehat. Sehat apanya saja? Sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat pikri juga. Kok bisa ya kalau sehat rohani? Ya karena memang di puasa kita juga beribadah. Tapi kalau sehat jasmani gimana? Karena di bulan puasa kita kan menahan dari makan-makanan ya. Karena setiap kalau bulan bukan bulan puasa gimana? Kita makan banyak, semua dimakan. Wah, sampai yang berlemak, berminyak, berwarna-warni, bahkan racun pun kita makan ya. Sering kan makan makanan yang pakai pewarna-pewarna tekstil. Bahaya tahu. Begitu pula makan yang apa di jajan jalanan itu ya, yang ada logam beratnya berbahaya. Nah, di bulan puasa ini kita menahan makanan-makanan tersebut supaya apa? Supaya tubuh kita bereaksi, mengembalikan reaksi kimianya ke proses yang lebih sehat. Istilahnya namanya detoksifikasi, menghilangkan racun tuh. Selama 20 hari kita berpuasa supaya racun-racunnya keluar. Sampai di 10 hari terakhir kita akan jadi kuat. Makanya di 10 hari terakhir kita beribadah. Ya, ada malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar apa sih? Malam 1000 bulan. Jadi kita harus kuat beribadah. Makanya berpuasa kita 30 hari, 20 hari pertama untuk detoksifikasi, 10 hari berikutnya kita menjadi kuat insya Allah. Makanya kan kalau orang berpuasa di awal tuh pusing-pusing ya, ada yang pusing-pusing nggak kata puasa, lapar. Itu karena proses detoksifikasi. Nah, ketika kita berpuasa di siang hari, kemudian malam hari kita makan. Makan apa ya? Kalau kita makan buat apa sih? Buat menghasilkan energi. Nah, ketika kita makan apa? Gorengan, apa lagi ya? Makan nasi, makan sayur, protein, itu menjadi energi kita. Nah, dalam reaksi kimia, dalam reaksi di tubuh kita tuh metabolismenya terjadi reaksi di perut kita ini, di lambung ada asam menghancurkan makanan kemudian menghasilkan gas. Gasnya namanya apa ya? Karbon dioksida. Nah, kita pada hari ini pengen buat reaksi pembentukan karbon dioksida. Mau lihat enggak? Mau ikut enggak? Kita ini di lambung ada asam. Oke, kita lihat ya. Kita reaksi yang pertama apa namanya? Reaksi balon ajaib. Ini nanti kita akan membuat balon ajaib. Mohon disiapkan ya. Oke. Ada botol plastik. Mana botol plastiknya? Siapkan masing-masing. Ya, ditunjukkan ke kamera ya. Sudah ada. Kemudian ada balon. Nah. Balon. Oke. Kemudian
Ada bahannya soda kue. Soda kue atau natrium bikarbonat. Iya, soda kue ini bisa beli di mana, di pasar ya. Kemudian lagi asam sitrat. Asam sitrat ini semuanya zat tidak berbahaya, bahkan bahan makanan juga ya. Soda kue untuk bikin apa? Bikin roti. Asam sitrat ini dari lemon. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak berbahaya semua. Nah, percobaan kita ini, kita ingin membuat balon dengan sendirinya. Jadi kalau biasanya, kalau orang nyiup balon sambil bernyanyi, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, sekarang kita bisa membesarkan balon walaupun sambil bernyanyi. Ya, inilah ajaibnya. Oke, kita coba ya. Udah disiapkan? Apa ya, nih? Dulu ya. Pertama-tama, asam sitrat dimasukkan. Asam sitrat, masukkan ke gelasnya. Oke. 3 sendok saja. 3 sendok asam sitrat masukkan ke gelas. Satu. 3 sendok makan, Kak. Ya. 2. 3. 3. Oke. Oke, kemudian udah semuanya 3 sendok dulu, asam ya. Sitrat ke dalam gelas. Sudah. Kemudian masukkan air. Kita masukkan air sebanyak apa, Kak Isti? Sebanyak 1/4 gelas. 1/4 gelas aja ya. Gimana 1/4 ya? Nah, ini. Ya, sekitar 2-3 ruas jari. 1/4 seperti ini ya. Oke. Lalu berikutnya diaduk-aduk. Aduk sama-sama. Oke. Coba pegang deh. Dingin nanti airnya. Coba dipegang airnya, nanti dingin. Dingin kah? Iya. Adik-adik boleh unmute ketika menjawab pertanyaan Master Tino ataupun Kak Isti, oke? Oke. Sudah larut? Sudah larut. Sudah larut? Bening ya. Bening ya warnanya ya. Nah, masukkan. Kemudian masukkan ke dalam ini. Masukkan ke dalam botol. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan ya, jangan tumpah ya. Oke, di bawahnya bisa dialaskan dengan nampan atau plastik. Oke, semuanya sudah. Sudah semuanya dipindahkan ke dalam botolnya. Bagus sekali. Salut. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Lagi lagi. Salut, 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 salut. Oke. Nanti kalau sudah berhasil kita tepuk salut lagi ya. Oke. Oke. Oke, diajarkan lagi tepuk salut. Seperti apa? Kita coba bareng-bareng. Oke. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke. Kita lanjutkan lagi ke eksperimen. Lanjutkan, kita ambil balonnya. Balonnya ambil. Balon. Oke. Oke, kemudian kita masukkan soda kue. Sebanyak 1/2 balon. Dikira-kira saja ya, Dedek. Natrium bikarbonat bukan, Kak? Iya, bikarbonat. Natrium bikarbonat. Iya, bikarbonatnya. Ya, bisa dibantu dengan kertas yang dibentuk corong. Lucut. Kertas yang seperti corong. Oke. Kalau nggak punya corong, pakai kertas bisa. Berapa sendok tuh, Kak, masukinnya? Masukinnya. Kak, tadi masukin 3 sendok. 3 sendok.
3 sendok atau kira-kira sampai setengah balon, setengah penuh balon. Oke. Oke, sudah semuanya? Mana suaranya? Sudah. Oh, oke. Butuh waktu dulu. Oke, dimasukkan. Ayo, masukkan ke dalam balonnya. Apa itu soda kue? Berapa sendok, Pak? Karbonat. Oke. Oke. Dibuka. Oke, ada yang sudah. Oh, ada yang sudah. Berapa sendok? 3 sendok. Sudah? Belum. Sudah menunggu temannya yang belum ya. Kita nanti sama-sama niup balon aja ya. Sambil bernyanyi, bersalawat. Kok bisa ya meniup balon sambil bersalawat ya? Inilah dia ajaibnya. Kita akan lihat. Sudah belum ya mereka ya? Sudah. Belum, Kak. Aduh, ada yang belum. Kakak. Ini kan aku pakai buat ini kali ya. Oke, Kakak tunggu ya. Yang sudah mana suaranya? Sudah. Kita tunggu ya teman-temannya. Kita hitung atau sampai 10? Oke, dihitung sampai 10. Oke. 10. Ya. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, kita sekarang. Sekarang kita tempelkan mulut balon ke mulut botol. Hati-hati ya, mulut balon ke mulut botol, tapi balonnya yang besar di bawah masih. Pegangin. Mulutnya ditempelkan ke mulut botol. Jadi ya, adik-adik bisa dibantu Kakak atau supaya lebih mudah. Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang. Ya, oke. Sekarang kita hitung ya sampai berapa? 3 ya. 3 2 1. Kita masukkan soda kue yang tadi di atas ke dalam botolnya. Bisa ya balonnya? Gimana adik-adik balonnya? Membesar kah? Oh, ada yang membesar sama merah. Bantu pin adik-adik yang berhasil. Jadi bisa dilihat oleh semuanya, oleh ibu guru.
Oke. Oh, semakin besar balonnya ya. Siapa nih yang paling besar balonnya ya? Kita besar-besaran nih balon ajaib. Wah, yang warna merah itu ya, udah besar tuh. Ditunjukkan nih ke kamera. Ditunjukkan dong ke kamera. Oh iya tuh, yang warna pink juga ada. Wah, yang warna apa lagi ya? Assalamualaikum, Bu. Pink, biru, merah. Nah. Bagus. Ini aja. Biru lah. Juga yuk. Nah, selagi itu adik-adik punya satu lilin, disiapkan ya lilinnya dan dinyalakan. Yeah. Nah, balon yang sudah membesar kita ambil. Oke, kita ambil. Diambil balonnya. Perlahan. Balonnya diambil perlahan. Dan mulut botolnya ditutup dulu. Oke, mulut botolnya ditutup dulu. Nah, sekarang kita lilin yang tadi dibuka. Kita perhatikan ini nih. Perhatikan Kanida, mau mematikan lilin. Mematikan balon. Lilin dengan kertas tadi. Balonnya kempes. Habis. Mati. Habis. Habis kasnya. Ya, Pak. Balonnya bagus. Ya, mati. Balonnya mati. Mematikan lilin dengan gas yang ada di balon tadi. Gas yang keluar apa ya? Yang mengisi balon namanya apa? Karbon dioksida. Apa namanya? Coba disebutkan nama gasnya apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Good. Karbon dioksida itu gas yang kalau keluar dari perut kita tuh kalau sendawa. Pernah nggak sendawa? Gitu. Itu keluar gas CO2 dari hasil reaksi tubuh kita. Nah, gas itu bikin api mati. Jadi sebagai pemadam kebakaran bisa digunakan. Ada alat namanya apar ya, alat pemadam kebakaran ringan. Nah, itu pakai gas CO2 juga bisa seperti tadi. Oke. Mereka berhasil semua kan ya? Kalau gitu kita tepuk salut lagi ya. Kita tepuk salut karena percobaan saiznya telah berhasil. Oke, bareng-bareng ya. Oke. Ya. Oh, sedang mencoba itu ya. Bisa kah? Belajar tasaijak. Yuk kita lihat apakah sudah berhasil semuanya untuk mematikan api menggunakan gas karbon dioksidanya. Oh, berhasil. Apinya habis, Pak. Luar biasa. Kita tepuk salut lagi deh. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Nyanyi lagi. Salut, 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 salut.
Hore. Kita sudah dua eksperimen ya, yaitu eksperimen membuat balon dengan sendirinya, yang kedua mematikan api tanpa air, tanpa ditiup ya. Seperti apar ya? Apar, alat pemadam kebakar api ringan. Oke. Terus sekarang kita mau kelas lagi nggak sih ya? Mau percobaan lagi nggak sih? Adik-adik? Mau lagi. Apa ya? Oh iya, di bulan Ramadan ini kan kita berpuasa. Ketika waktu mau maghrib, kita berbuka. Berbuka pakai apa enaknya? Manis. Pakai es. Minuman. Minumannya apa? Es teh. Es teh. Terus ada yang minum apa lagi? Apa lagi kita maunya? Es kelapa. Hangat. Es kelapa. Air putih ada nggak? Air putih atau apa? Jus apa ya? Mau jus apa maunya? Buah naga. Ayo, apa? Anggur? Jus anggur? Jus strawberry? Atau susu kali ya? Oh iya, susu. Strawberry. Susu blueberry. Karena itu kita akan bikin eksperimen apa? Minuman ajaib. Oke, bahan-bahannya apa? Jaya, alat-alatnya ya. Bahan yang dipersiapkan adalah bubuk soda. Kalsium ya. Bubuk soda ya, bukan? Bubuk soda. Sudah ada bubuk sodanya? Ada. Ada. Kemudian ada kalsium. Ada. Terus kemudian ada indikator. Ada. Nah, siapkan berapa gelas? Tiga gelas. Tiga gelas apa kok? Bening ya. Tiga gelas apa? Boleh plastik yang sudah disediakan, boleh. Tiga gelas apa kak? Tiga gelas bening. Dikasih air. Nah, kita perhatikan sama-sama dulu. Iya. Master Dino dan Kak Isti. Oke? Sebelum melakukan eksperimen. Oke? Kita perhatikan dulu ya semuanya melihat ke screen, ke layar laptop. Oke. Nah, udah semua bahannya? Sudah. Ambil bubuk sodanya sebanyak 3 sendok. Oke, ini dulu ya. Kasih air, Kak. Kita perhatikan dulu ya. Kasih air. Nanti dulu, kita lihat dulu. Nanti kita kasih tahu ya. Saya mau peragakan dulu. Oke. Perhatikan dulu semuanya ke layar ya. Ya. Good. Oke, sekarang kita buka puasa minum air putih dulu ya. Ini air putihnya. Warnanya apa nih? Bening ya, air bening ya. Biasa kita minum kan. Belum puas, belum buka ya. Nggak boleh dong. Minum dulu. Batal. Iya dong. Oke, adik-adik. Merah hitam, Bu. Sambil kita merahnya mati tadi ya. Gambar, Bu. Iya, gambarnya tidak ada. Tapi enggak jadi. Gambarnya enggak ada. Gambarnya tidak ada, Kak. Tidak ada. Gambarnya tidak ada, Kak. Gambarnya warna hitam. Adik-adik, pemberitahuannya sebentar ya. Jadi.
Ya, sabar, Nak. Tunggu abang-abangnya. Videonya gelap, kakak. Ini kenapa? Oke, adik-adik. Langsung aja. Masukkan 3 sendok bubuk soda ke dalam 1 gelas. Oke. Masih warna hitam, Kak. Iya, enggak apa-apa. Sekarang giliran adik-adik yang bereksperimen. Tadi ada, Kak. Pulang. Pakai air, Kak. Pakai air. Kak, mohon maaf videonya ketutup jadi gelap, anak-anak nggak kelihatan. Air. Maaf, ini video dan suaranya jadi nggak ada. Suaranya nggak jelas, videonya juga nggak kelihatan. Air dalam gelas yang berisi bubuk soda tadi. Oke. Airnya seberapa, Kak? Ya, masih solid ya. 3 sendok. S 1 2 3. Ini kameranya off ya. Suaranya juga tidak jelas. Mela, accept Mela. Bikin suara dari sini aja. Bikin apa sih? Gimana aja gitu? Oh gitu. Masa? Oke, sudah terdengar teman-teman suara kakak? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah memasukkan bubuk soda ke dalam air. Sudah. Airnya berapa? Yep. Kemudian diaduk sampai warnanya. Airnya berapa? Maaf, Kak. Instruksinya diulang lagi, Kak. Oke. Pertama, tuangkan bubuk soda sebanyak 3 sendok ke dalam. Dituangkan bubuk sodanya, kemudian ditambahkan air. Berapa? Berapa ke airnya? Airnya berapa, Kak? Kira-kira 3 ruas jari. Masukkan 4 gelas ya. Oke. Masukkan. Satu sendok, 1 gelas. 3 sendok bubuk soda dimasukkan ke dalam gelas, lalu tambahkan air hingga 1/4 gelas atau setengah gelas kurang. Oke. Terus diaduk. Jadi seperti berbuka puasa nih, mulai minum dari sedikit-sedikit ya. Tidak langsung banyak. Oke, kita lihat dulu aja ya. Percobaannya nanti bisa coba sendiri dulu. Cobanya nanti. Kita lihat pertunjukannya dulu aja ya. Nah, sekarang kembali lagi ke laptop. Ke laptop dulu aja. Nanti kita... Oke, kita lihat dulu. Ini kita perhatikan. Apa perhatikan dulu. Ini bubuk soda dengan air. Mas Artino sudah membuat jadi larutan bening nih. Seperti air putih ya. Seperti minuman. Nggak boleh minum sekarang. Belum buka. tapi... minum air putih kan bagus ya. Itu buat apa? Membersihkan kotoran-kotoran di dalam pembuluh darah kita supaya sehat. Air putih terus katanya bosan ya. Minum apa lagi ya? Mau yang ada manis-manisnya, Master Pino. Apa ya kira-kira ya? Minum jus aja mau? Jus ya. Terus apa ya?
Jus. Jus apa? Anggur, jus strawberry. Sukanya apa nih teman-teman? Jus mangga. Alpukat, alpukat. Kita lihat ya, di gelasnya kosong nih. Air minumnya kita pindahin ke gelas jus anggur. Kita lihat, lihat satu persatu. Lihat. Keren. Sekarang kita mau minum apa lagi ya? Yang sehat ya apa ya? Kalau minum kebanyakan minum jus itu nanti kan banyak gulanya, giginya nanti apa ya, keropos atau reges, tahu reges ya, yang giginya itu keropos-keropos tuh kayak batu kena air hujan gitu ya. Kita minum susu aja ya. Oh ini ada gelas susu nih. Ini ada gelas susu, kita campurin aja dah. Susu. Jadi apa nih? Jadi susu lagi. Oh iya, yeah. Jadi habis jadi susu. Ya. Kok bisa ya minumannya berubah dari air putih jadi jus anggur jadi susu. Sekarang coba kita lakukan di rumah masing-masing. Ayo, sekarang baru kita mulai ya. Kita coba. Oke. Oke. Adik-adik ya, giliran adik-adik, berhasil nggak ya? Rahasianya apa sih, Master Tino? Iya, tadi ada apa yang soda tadi ya. Bubuk soda tadi, ya. Mana bubuk sodanya? Berapa sendok? 3 sendok, ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, tadi bubuk sodanya masukkan ke dalam satu gelasnya. Ya. Kemudian masukkan air 1/4 gelas. Apa gelasnya? Sambil diaduk sampai bening. Diaduk. Oh, ini benang soda nih. Sodanya jadi berkristal. Sodanya ya. Oke, oh berkristal. Kalau berkristal masih tambahin air lagi. Biar larut semuanya. Berarti kebanyakan tadi 3 sendok. Sudah diaduk. Jadi satu gelas air ya. Sudah. Ternyata kebanyakan ini juga. Wah. Kalau kebanyakan tambahin air aja lagi. Supaya bening. Nah. Nah, sudah bening. Jadi seperti air putih. Oke, ditujukan ke kamera ya adik-adik ya. Ayo, udah belum? Selesai mengaduk dan jadi air putih. Jadi air bening ya. Air bening. Jadi apabila masih putih, tambahkan air gitu.
Oke, ada suara ngaduk-ngaduk nih. Semangat ya. Ngaduknya. Oke. Anida, maaf. Anida, maaf. Ada murid kami yang belum masuk satu. Minta tolong diaktif ya. Oke, iya. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di gelas yang kedua, ada gelas yang lain tidak? Ada. Ada. Gelas yang kedua, tambahkan larutan indikator. Yang kecil ini nih, dapat nggak? Ya. Apa? Tambahkan indikator. Dipencet ya. Satu, dua, oh ini. Gelas yang baru aja. Satu, dipencet. Dua kali pencet. Warna apa indikator? Indikator. Tulisannya indikator. Udah kebanyakan. Oke, okay. Itu dan ya. Bu, pencet bu. Ada. Berapa tetes? Sedikit aja, dua pencetan aja, cerut gitu. Sudah. Dua kali aja, tip tadi. Sudah. Sekarang di gelas yang ketiga ditambahkan kalsium. Nah, ya. Silakan Kak Isti ditambahkan kalsium. Di gelas yang berbeda ya. Jadi tambahkan satu sendok. Satu sendok aja ya, satu sendok. Kalsium ini kan bagus buat tulang ya. Untuk menguatkan tulang kita perlu minum susu dari kalsium. Nah, kemudian dimasukkan air ke perempat gelas lagi. Berapa tadi, Kak? Satu sendok kalsium. Kalsium. Satu sendok kalsium ditambahkan seperempat air. Seperempat ya. Nah. Kemudian kita aduk lagi. Aduk lagi sampai bening. Airnya cepat. Loh, bening ya. Oke, nanti ya. Sudah bening seperti ini ya. Enak banget. Nah, kita bareng-bareng ya sekarang pertunjukan minuman ajaib. Kalsiumnya berapa sendok, Kak? Kalsium ini sama sudah semuanya. Jadi ada 3 gelas. Gelas pertama isinya tadi soda dengan air. Gelas kedua isinya indikator 2 tetes tadi ya. Dan gelas ketiga kalsium dengan air. Sudah? Sudah. Ayo kita lihat ini air minumnya kita akan rubah menjadi apa? Menjadi sirup. Tuang bareng-bareng. Tuang bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke mana, Bi? Tuang ke gelas yang kedua yang ngasih isinya indikator. Yang ini indikator. Nih. Iya. Taruh. Itu. Gelas yang kedua tadi sudah jadi jus anggurnya. Kak, kalsiumnya berapa sendok, Kak? Satu sendok. Waduh, telat ya ini. Oke. Sudah dapat jus anggurnya? Ditunjukkan ke teman. Yang dapat jus anggurnya. Hore. Nah, kemudian kita habis jus anggur mau bikin apa? Susu kan? Nah, kita bikin susu.
Tuangkan ke gelas ketiganya. Ada kalsiumnya. Ya. Tuangkan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, jadi susu. Susu. Maaf, Kak. Jangan di kamera. Terus kasih air juga. Sama aja. Jadi, Kas, susunya. Nih, kita punya susu. Tadi semula apa? Sinkoko. Larutan minuman bening. Kemudian jadi sirup. Dan terakhir jadi susu. Susu. Nah, ditunjukkan hasilnya. Sudah jadi susu. Berapa orang yang jadi susu? Dalam ada orang di luar. Hah? Kenapa? Halusin halit dulu. Oke. Alhamdulillah juga. Kita tepuk salut lagi ya. Oke, tepuk salut. Salut. Good job. Good job. Kita habis ini istirahat dulu ya. Istirahat 5 menit ya. Untuk mempersiapkan berikutnya dulu ya, kita istirahat 5 menit dulu ya. Percobaan yang berikutnya apa ya, penasaran ya. Kita istirahat. Ada istirahat. Udah kamu setoran Pak Ayah. Kalau nggak kita pulang. Ya kan pulang. Aku mau pulang. Mau di sini mulu. Ntar di jalan di video call. Emang udah gimana? Gimana? Setelah. Setelah ini mau ngapain. Udah kayak lah. Jangan main. Terus masih ada percobaan lagi. Tentu. Maaf kakak, Ganida, ada murid lagi yang keluar tadi, minta tolong dimasukkan lagi kak. Ini lagi istirahat Bu Fika. Thank you.
Siapa yang dimatikan itu? Coba lagi. Oke, adik-adik semuanya, kita waktu istirahatnya sudah mau habis. Nah, oke. Adik-adik, percobaan kitnya bisa difoto sekarang juga. Difoto dibantu dengan Umi atau Abi atau kakak ya. Difoto lalu upload Instagram. Oke. Upload Instagram yang sudah kakak chat di Zoom. Oke. Tag at Rumah Sains Indonesia. Tag Rumah Sains Official. Tag Biman Foundation. Sesuai tulisannya di chat ya. Tag Wakafin underscore ID. Dan tag Zakat Sukses. Oke, kita foto dulu bareng-bareng sama-sama eksperimennya masing-masing. Oke? Baik, Bu. Oke, siap. Good job semuanya. Di foto. Seperti itu akan melihat foto teman-teman nanti yang akan di-upload di Instagram. Oke? Okay. Jangan lupa tag at Rumah Sains Official, tag Biman Foundation, tag Wakafin underscore ID, tag Zakat Sukses, dan tag Master Tino. Master Tino Instagramnya at Agustino Zulis. Nah, nanti di sana bisa berinteraksi lebih lanjut mengenai eksperimen dengan Master Tino, oke? Okay? Siapa yang cinta sains? Siapa yang suka pelajaran IPA? Saya. Wah, good. Kenapa suka pelajaran IPA? Seru. Ada lagi? Yang suka pelajaran IPA? Tes 1, 2, 3. Oke, kita akan segera kembali. Karena banyak eksperimen. Tes 1, 2, 3. Masuk. Oke, kita kembali ke eksperimen. Ikutnya. Kakak Isti dan Kakak Nida. Eksperimen. Saya tumpas itu, Kak. Foto semuanya. Ayo kita kembali. Tes. Terdengar suara saya? Jangan ya, kedengaran. Oke. Terdengar. Nah. Kakak Ian, apakah videonya sudah bisa dinyalakan? Oh. Ya. Kita tadi sudah apa? Sudah makan ya. Belum sih, tapi percobaan bikin bagaimana reaksi kimia menghasilkan gas CO2. Kemudian kita pun sudah bikin minuman, ya. Walaupun belum tidak kita minum.
Tetapi kalau kita sudah makan dan sudah minum, selanjutnya apa ya? Kita akan supaya bersih gigi kita, apa ya? Gosok gigi. Gosok gigi, betul sekali. Kita menggosok gigi. Kan ada lagunya ya, bangun tidur ku termandi. Jangan lupa menggosok gigi. Nah, sekarang kita lihat siapa di sini yang suka gosok sikat gigi. Oke, semua kita suka sikat gigi ya. Jangankan kita, gajah aja juga loh sikat gigi, karena kita akan bikin pasta gigi gajah. Pasta gigi gajah seperti tadi kita lihat dulu ya. Nanti setelah itu kita bikin bersama lagi. Oke? Kita lihat pertunjukannya dulu. Ini adalah tadi, nanti kita akan kasih tahu apa bahannya. Ini ada bahan pokoknya cairan, nanti kita kasih tahu. Terus ini apa nih? Sabun ya. Sabun cuci piring, cuci tangan juga boleh sih. Sabun apa saja boleh ya. Ini sabun cair. Sabun cair ini terus kita apa kan? Masukkan ke dalam botolnya. Coba kita lihat. Lah yang menertawakan. Perhatikan dulu ya. Enggak dilihat itu. Fokus. Mikir tuh sedikit. Oke. Boleh dikocok sih sebetulnya. Terus kemudian kita berikan ada pewarna ya. Di ada enggak pewarna nih yang tulisannya pewarna? Ada. Ya, nanti kita bisa lihat ada. Nanti kita pakai. Tapi nanti dulu ya. Kita perhatikan dulu ya. Layar laptopnya. Ayo. Back to layar. Pewarnanya kita berikan di pinggir botol. Kayaknya kurang. Oke, ini pewarna sebenarnya apa saja boleh, bisa beli di toko-toko mana ya, di supermarket bisa banyak ya. Nah, kemudian kita lihat satu pers lagi nih ya. Switch. Ini tambahkan lagi larutan yang rahasia ya. Tapi nanti kita kasih tahu. Pakai sendok. Kita lihat apa yang terjadi. Pasta gigi. Hebat. Ini benar-benar pasta gigi gajah. Pasta gigi gajah. Jadi gigi banget lah nanti mah. Mau kita bikin nggak? Mau dibikin. Oke, kita bersihkan dulu ini ya. Oke lah, berarti. Oke. Kita bersihkan dulu. Kita tinggal tarik aja, tarik ininya, mejanya. Kita pindahkan kemana ya, ke depan aja dah. Oke, sekarang siapkan semua bahan-bahannya. Apa saja bahan-bahannya, Kak Nida ya, Kak Isti ya? Bahannya ada satu lagi botol plastik. Oke, yang tadi belum digunakan. Kemudian ada soda kue. Soda kue. Kemudian ada asam bikarbonat, bukan Kak? Iya, bikarbonat. Soda kue bikarbonat. Asam sitrat, kemudian air. Dan sendok. Sabun. Sabun juga. Oke, sudah semuanya. Botol plastik.
air, satu gelas sabun, oke. Dua gelas kosong sebagai tambahan. Soda kue atau bikarbonat dan asam sitrat. Oke. Tak lupa juga tatakan nampan atau plastik, oke? Supaya tidak berantakan. Nah, kita tambahkan juga ada sendok dan pewarna, oke? Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah. Siap. Sekarang step by step ya, ini langkah. Pertama, kita masukkan apakah isi asam sitrat sebanyak 3 sendok. Ke dalam 1 gelas. 1, ke bawah dikit. 2, 3. Dah. Kemudian? Kemudian tambahkan air. Sampai larut semua. Seperempat saja. Lihat kan? Ya, itu mau dicampur ini sama itu, Mama. Kalau asam sitrat ditambahin air, dingin airnya nanti. Agak dingin. Ya, coba adik-adik pegang sambil mengaduknya. Terasa dingin. Kenapa bisa terasa dingin ya? Ada reaksi pelarutan endoterm kata kimianya ya. Belum belajar ya. Nanti kalau udah tahu SMP, SMA ya. Itulah serunya sains. Semakin lama, semakin tahun, semakin banyak yang informasi yang kita dapatkan. Oke, okay. Yang kedua apa, Kak Isti? Kemudian kita larutkan soda kue atau natrium bikarbonat ke dalam gelas. Sebanyak 3 sendok juga. 1, 2, ya, asam sitratnya berapa, Kak? 3 sendok. 3 sendok. Sendok ke gelas yang berbeda ya. Kita tambahkan air lagi. Sebanyak seperti sebelumnya, seperempat gelas. Apakah sudah? Kemudian diaduk kembali. Diaduk sampai dia larut. Ini berapa sendok? 3 juga. Ini sendok. Kayaknya 3 sendok kebanyakan. Ya nggak apa-apa lah. Maksudnya 2 sendok aja. Kita main air dikit deh. Oke, sedang mengaduk semuanya ya. Tapi nggak apa-apa sih ini tanpa lo. Nggak apa-apa sih gue nanya bu, karena itu. Oke, jadi ada 1 gelas asam sitrat dan 1 gelas soda kue atau bikarbonat. Oke, dipisah ya dua-duanya. Nah, ada 2 larutan gitu. Oke, terus masukkan. Berikutnya. Sodanya tadi berapa, Kak? 2 sendok aja asam. Asam sitrat. Asam sitrat 3 sendok. Soda kue. Soda kue 2 sendok saja cukup ya. Kalau udah 3 nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Yang sudah selesai 2 larutan ditunjukkan ke kamera. 2 larutan. Nah, ada asam sitrat dan soda kue. Berbeda nggak warnanya? Sodanya nggak dicampur. Beda. Beda. Apa bedanya? Beda. Lebih bening. Warna atau bening. Okay. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Sudah. Sudah. Oh, ada yang belum. Ada yang belum. Kita tunggu berapa detik ya. Hitung ya, hitung mundur. Hitung mundur berapa ya? 10.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masukkan apa dulu ke dalam botolnya? Botolnya udah siap? Botol kosongnya? Sudah. Sudah. Nah, masukkan asam sitrat ke dalam botol. Masukkan. Masukkan asam sitrat ke dalam botol. Terus masukkan. Kemudian masukkan sabun. Sabun. Semuanya, Kak. Semuanya, Kak. Oke. Jangan banyak-banyak sabunnya ya. Yang penting setengahnya aja. Plastik tadi ya. Setengah plastik kemasan. Oke. Sudah, kemudian kasih pewarnanya. Pewarnanya ditaruh di pinggirnya aja ya. Kasih di pinggirnya doang. Pinggirnya. Muter. Tidak ada warna-warna kuning hijau segala, biru atau gimana? Tidak ada warnanya. Oke, sudah? Belum. Jadi di dalam botol ada larutan asam sitrat, kemudian setengah plastik sabun. Oke. Dan tetesan pewarna di sisi botol. Oke. Berapa tetes? Seterah. Terserah. Angka kesukaan adik-adik. Mau berapa? Mau 2 tetes, 2, 5, 10, boleh. Kak, aku kebanyakan, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Sudah semuanya dimasukkan. Sekarang yang terakhir apa ya? Kita pegang semuanya. Soda kue. Soda kue. Oke, sudah di tangan kanan, tangan baik ya. Semuanya larutan soda kue. Sudah siap. Siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke dalam. Di sini. Coba gimana teman-teman hasilnya? Habis. Enggak. Gimana hasilnya? Wah. Ada warna apa aja nih pasta giginya? Memang semua ya. Ada yang warna. Ada warna-warni. Warna hijau, warna biru. Oren. Lihatkan ke kamera ya. Oke, di foto ya. Wah, bagus-bagus ya hasilnya ya. Jadi susu. Jadi bening, jadi anggur. Jangan udah jadi, jangan lupa kita foto lagi. Foto lagi, kemudian di foto. Ini juga foto lagi.
dan tek at Umur Sains Official, at Biman Foundation, at Zakat Sukses, dan Agustino Zul. Sebenarnya ada di chat ya teman-teman, adik-adik dilihat Instagram, oke, okay? Upload di Instagram. Oke, gimana berhasil semuanya? Kita berikan aplaus deh, sebuah tangan. Kemudian, apalagi tepuk salut. Oke, tepuk salut. Salut, salut, salut. Salut, 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 salut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua eksperimen sudah kita lakukan. Gimana senang semuanya? Kita bakar semangat lagi ya. Iya. Kita bakar semangat bersama Master Tino. Tagline Science for Kids Special Ramadan. Oke, kita sekali lagi bakar semangat. Saya katakan Science for Kids Special Ramadan. Jawabnya fantastic. Oke. Oke, 1, 2, 3. Science for Kids Special Ramadan. Oke. Sudah ya? Sudah selesai. Kita melakukan apa saja? Ada adik-adik yang bisa menjawab. Unmute. Percobaan pertama namanya apa? Balon. 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 Balon ajaib. Oke, balon ajaib. Betul. Yang kedua? Yang kedua? Minuman ajaib. Minuman ajaib. Betul. Yang keempat? Semuanya sudah berhasil ya. Alhamdulillah, hari ini kita belajar sains secara menyenangkan. Menyenangkan enggak? Menyenangkan enggak, adik-adik? Menyenangkan atau tidak sih? Oh, menyenangkan. Alhamdulillah, kami dari rumah saya bisa berkontribusi untuk memberikan pelajaran yang menyenangkan ke adik-adik sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah membantu siswa-siswanya dan juga adik-adik yang super-super semua nih. Semoga nanti menjadi ilmuwan yang hebat-hebat semua. Yang membanggakan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup saja ya pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah di waktu yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Amin. Mungkin nanti kalau corona sudah selesai ya. Kita bertatap muka langsung kakak Iki dan kakak Nida yang cantik-cantik ini. Oh, menyedang saya juga boleh. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita foto bersama dulu ya. Oke, kita foto bersama. Semua kameranya dinyalakan. Oke, kakak admin. Foto ya, kasih aba-aba di galeri. Oke, semua on cam, on cam. Aduh, ayo. Masih ada pas lagi di gajahnya bisa ditampilkan juga. Oke. FN screen capture. Oke, ya,
apa-apa ya. Semuanya masih ada yang belum on cam. On cam. Ini dibuang dulu. Oke, dipersiapkan senyum terbaiknya. Senyum setelah gosok gigi dengan pasta gigi gajah. Senyum persoden nih. Senyum pasta gigi gajah. Gak boleh sponsor. Oke. Teman-teman, adik-adik, on camera. Bapak Ibu Guru, kita bisa ikutan foto ya, Bapak Ibu Guru ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Ada lagi halamannya? Oh, sekulang-ulang lagi, ulang lagi. Gaya yang meriah lagi, yang bebas. Ini gaya apa? Rumah Sains. Oke, okay, segitiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, okay, halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah di Rabbil Alamin. Oke. Master Tino, Kak Nida, dan Kak Isti pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah selama acara. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi. Iya. Eksperimen yang lebih menyenangkan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Nida. Terima kasih. Adik-adik semuanya telah mengikuti dengan sangat luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Relief Bu. Boleh lift boleh. Selamat berbuka. Menunggu berbuka ya. Puasa. Pamit mulai lah. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya ya. Kamera. Besok pada setting sendiri. Dari awal tuh habis zuhur langsung setting up semua, enggak cukup kalau habis. Ini tuh. Tahu kenapa mukanya merah gitu? Yuk, Nick udah copot semua ya nih.